Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Nazirah Tulsatrina dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 17. Oke, hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM. Apa sih itu HAM? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Para ahli juga berpendapat, di antaranya ada Jane Matterson, Profesor Kunchoro Purbopranoto, John Locke, dan Miriam Budiarjo. 4 ciri-ciri khusus, diantaranya 1. Universal, artinya HAM berlaku untuk semua orang, tanpa memandang status, suku bangsa, ras, agama, gender, atau yang lainnya. Yang kedua, hakiki, artinya HAM merupakan hak asasi seluruh umat manusia yang telah ada sejak ia lahir. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya HAM tidak dapat dihilangkan ataupun diserahkan. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, contoh penerapan HAM di lingkungan keluarga. Silahkan lihat video berikut ini. Baiknya Mbak Lima, ini kan hari Minggu, waktu kita kan banyak. Gimana kalau kita bersih-bersih rumah? Biar adil, kita bagi. Mbak Lima, ruang belakang. Mbak Lima, ruang depan yang tengah. Nanti Mas Moro. Mama, bagiannya yang? Saya yuk, bagian siram-siram bunga. Ini gimana? Oke, adil tuh oke. Kalau tahun kepadanya itu Jogja menang. Boleh.
Badhe nyuwun pirsa, dalemipun Pak Darto niku tentu nggih, Mbak. Anu, Mbak, ngene ya. Jalan depan nggih, lurus nggih. Terus belok kiri. Malah nggih, belok kiri nggih nggih. Cete daleme cete rupane putih. Malah nggih nggih. Ngaten. Matur nuwun, Mbak.